Hi viewers, it's nice to see you again in this episode. I hope all you are always fine and success. I think your English is getting better after watching every episode of videos in this channel. Our topic to discuss today is the sentence pattern or must followed by perfect tense. Are you still curious about it? It's okay. Now let's see its explanation on the next screen. Oke, viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah pola kalimat must diikuti dengan perfect tense. Pola ini digunakan untuk menyimpulkan suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan melihat bukti yang ada pada saat ini atau sekarang. Contoh sederhananya adalah ketika kita melihat orang mabuk, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tadi sebelum mabuk dia minum alkohol. Pola kalimatnya untuk mengungkapkan hal seperti yang saya contohkan tadi, apabila kalimat itu menggunakan kata kerja atau with verb, pola kalimatnya positif, subjek diikuti dengan must have, diikuti dengan V3 atau kata kerja ketiga diikuti dengan objek. Objek dikurung artinya bisa digunakan tergantung dari kata kerja. Apabila kata kerja transitif, maka dia harus ada objek. Negatif, subjek diikuti dengan must not, have diikuti dengan V3 atau kata kerja ketiga diikuti dengan objek jika diperlukan. Interrogative atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak. Pola kalimatnya adalah must, subjek diikuti dengan have diikuti dengan V3 diikuti dengan objek. Apabila kita menanyakan banyak hal, maka kita menggunakan kata tanya. Kata tanya letakkan saja di paling depan, atau kita gunakan dalam percakapan kata tanya kemudian diikuti dengan must, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have, diikuti dengan V3 objek. Bagaimana dengan tidak ada kata kerja? Apabila kalimat tidak ada kata kerja, maka pola kalimatnya sebagai berikut. Positif, subjek diikuti dengan must have, diikuti dengan been, diikuti dengan adjective, adverb, atau noun. Negatif, subjek diikuti dengan must not have, diikuti dengan been, diikuti dengan adjective, diikuti dengan adverb, diikuti dengan noun. Pola interrogative atau pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Must, subjek, have been, diikuti dengan adjective, adverb, atau noun. Apabila ada kata tanya, maka seperti biasanya question word atau kata tanya letakkan paling depan. Kita masih ingat bahwa predikat bukan kata kerja, kita menggunakan to be. Kalau di sebelah kiri, apabila kalimat menggunakan kata kerja, maka kita mengambil konjugasi bentuk ketiga atau perubahan kata kerja ketiga atau bentuk kata kerja ketiga. Demikian juga to be, bentuk ketiganya adalah been atau yang kita kenal dengan past participle. Kita lihat contoh nomor satu. The streets are wet, it must have rained hard last night. Jalan-jalan becek, pasti hujan deras tadi malam. Jadi kita melihat saat ini adalah
jalan-jalan becek. Walaupun tidak melihat kapan terjadinya hujan, tapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya pasti terjadi hujan deras. Nomor 2. I don't see him anymore now. Must he have left for Jakarta tour? Saya tidak melihat dia lagi sekarang. Apakah dia sudah berangkat ke Jakarta untuk bekerja? Jadi karena tidak melihat, maka kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebelumnya. Nah, persoalan benar atau tidak, urusannya nanti. Tapi yang jelas bahwa kita menyimpulkan sesuatu dengan melihat atau mendengar bukti yang ada pada saat ini. Nomor 3. She's not at home now. She must have been at work. Dia tidak berada di rumah sekarang. Dia pasti sudah ada di tempat kerja. Artinya saya tidak tahu dia berangkat kerja, tetapi karena dia tidak ada di rumah, perkiraan saya adalah dia sudah berada di tempat kerja, sehingga saya tidak bisa bertemu dia di rumah saat ini. Contoh nomor 4. My friend is taking me to have meal outside. He must have gotten his salary. Temanku mengajak saya makan di luar. Pasti dia sudah menerima gajinya. Saya tidak melihat dia menerima gaji, tetapi karena dia mengajak saya makan di luar, maka saya bisa menyimpulkan bahwa dia punya uang karena dia menerima gajinya sebelumnya. Nomor 5. The manager drives a new car. Must he have bought it? Manager itu mengemudikan mobil baru. Apakah dia membeli mobil itu? Saya tidak tahu dia membeli, tetapi saya melihat dia membawa mobil baru. Dia mengemudikan mobil baru, maka saya bisa menyimpulkan bahwa dia sudah beli mobil itu. Nomor 6. Our English teacher is not coming to teach us. He must have been sick. Guru bahasa Inggris kita tidak datang mengajar kita. Pasti dia sakit. Saya tidak tahu dia sakit, tetapi karena dia tidak mengajar kita sekarang, maka saya bisa menyimpulkan bahwa dia sakit tadi. Nomor 7. There are many traffic police on the street. There must have been a traffic accident. Banyak polisi lalu lintas di jalan. Pasti terjadi kecelakaan lalu lintas. Saya tidak melihat terjadinya kecelakaan, tetapi saya melihat banyak polisi lalu lintas di jalan. Saya menyimpulkan bahwa sebelumnya terjadi kecelakaan. Nomor 8. His father is angry with him. He must have been naughty. Ayahnya marah dengan dia, pasti dia nakal. Walaupun saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi karena ayahnya marah dengan dia sekarang, maka saya bisa menyimpulkan pasti anak itu nakal tadi. Well, viewers, now practice. Complete the following sentences using must have. Number 1, the students cannot do the exercises. What's your answer to complete the sentence on number 1? It's okay. They must not have studied. Number 2, she doesn't want to eat. What's your completion? It's okay. She must have had meal. Number 3, the servant speaks English fluently. What's the completion on number 3? It's very good. She must have worked abroad. Number 4, they have 2 children now. What's the completion on number 4? It's okay. They must have gotten married. Number 5, I have watched his video in YouTube. What's the completion on number 5? Okay. When must he have uploaded?
Number six, my brother has been at home. What's the completion on number six? It's okay. He must have gone home before me. Number seven, the maid knows well about Jakarta. What's the completion on number seven? It's okay. She must have been there long. Number eight, the police is looking for him. What's the completion on number eight? It's okay. He must have been a criminal. Nine, my father looks very tired. What's the completion on number nine? It's okay. He must have worked hard. Number 10. The teacher is looking for my son. What's the completion on number 10? It's okay. He must not have gone to school. Number 11. Why are you sleepy now? What's the completion on number 11? It's okay. Must you have slept late last night? Number 12. They look very happy. What's the completion? It's okay. Their parents must have come back from abroad. Well, viewers, I think that is all the explanation of must followed by perfect tense. You could do the exercise very easily. So I conclude that you understand well about this topic, and see you on the next episode. Thank you very much for your attention.